Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang F&B. Nah, apalagi brand ini lagi menuju 150 cabang ya? Benar banget. Wah, keren banget ini. Kita bakal ngobrol tentang Ayam Forever. Wih, pemiliknya katanya Rian The Massive ya? Betul banget, Mas. Wih, Rian The Massive-nya langsung. Mas Rian The Massive langsung. Oke, perkenalan diri dulu dong, Bu. Boleh. Kenalkan, saya Steri, selaku marketing dari Ayam Forever. Nah, Ayam Forever ini, itu dia punya satu jargon, Pak. Jadi jargonnya itu adalah Jagonya ayam merah. Ini tadi barusan gue habis makan nih. Enak banget nih. Benar banget. Bumbunya juga crunchy, nggak keras. Enak gitu, betul. Crunchy. Aduh, menyatu dengan lidah. Apalagi pedas-pedasnya. Pedas-pedas ya? Kita punya satu saus yang favoritnya, itu saus Forever. Jadi dia bumbunya seperti ayam Nashville, Pak. Oke. Dan juga di belakang Mbak ini ada Mas Yana langsung. Thank you, Mas Yana. Menemani kita hari ini. Menemani, iya. Oke, okay, Ayam Forever. Ini jadi sejak kapan nih Ayam Forever hadir di Indonesia nih? Baik, jadi kalau untuk Ayam Forever ini kita udah pas kemarin bulan Juli tanggal 7 itu satu tahunnya Ayam Forever. Wow, selamat ulang tahun di bulan Juli ya. Iya. Udah satu tahun lebih. Ini agresif sekali ya? Cepet, langsung berkembangnya sangat pesat. Hingga sekarang udah menuju 150 outlet. Keren banget. Ini start pertamanya itu cabangnya di mana? Kalau cabang pertama kita ada di Tanjung Duren, Ayam Forever Tanjung Duren itu Ayam Forever pertama. Itu pertama kali ya, cikal bakal menuju tadi ya 150 outlet, ya. Benar. Wow. Nah, apa sih menjadi konsepnya ini apa nih? Nah, kalau Ayam Forever ini kita Ayam Forever pertama di Indonesia yang mengeluarkan ayam merah. Ayam merah. Betul, dengan bumbu yang tadi saya sudah infokan itu bumbu ayam Forever, bumbu Forevernya itu langsung dari seperti ayam Nashville. Oh. Seperti ayam Nashville. Benar. Ini pilihan ayamnya nih yang pria atau wanita nih ayamnya? Wah, itu. Enggak, ya, yang pasti yang ini ya, pilihannya. Yang pilihannya yang mantep buat dimakan. Oke, itu jadi membedakan adalah bumbunya tadi ya? Benar banget, bumbunya Ayam Forever yang pasti berbeda dengan bumbu ayam-ayam yang lainnya. Karena kalau misalkan Ayam Forever ini punya sejarahnya sebenarnya. Oh, gimana sejarahnya? Jadi kalau Ayam Forever ini, kalau dari Mas Riannya sendiri waktu dia kecil, itu kan untuk makan ayam goreng itu agak sedikit susah katanya. Wah, iya. Untuk nyarinya aja harus ada perjuangan untuk mendapatkan makan ayam goreng gitu. Akhirnya gimana dia caranya orang bisa nikmatin ayam crispy dengan harga yang murah tapi dengan konsep yang berbeda. Dengan harga gitu. Yang murah terjangkau. Tadi ya, terjangkau tapi dengan yang beda gitu. Benar. Ya. Benar. Jadi terciptalah si Ayam Forever. Makanya ini harganya terjangkau ya. Benar, terjangkau banget karena kita start from-nya cuma dari 9.000-an aja. Wih, 9.000 teman-teman bisa makan ayam khususnya Ayam Forever. Benar. Ini kan dari Rian The Massive. Ini sambil makan lihat Rian. Ditemenin langsung sama Rian ya. Iya. Wah, keren banget ini. Jadi memberikan jawaban atau solusi ya. Khususnya benar. Di Indonesia banyak yang pengen makan ayam tapi biasanya kan ayamnya harganya tinggi. Nah, ini terjangkau deh mulai dari 9.000 tadi. Ribuan aja. Wow, mantap. Nah, ini Ayam Forever ini ada berapa varian sih menu-menu ini? Nah, kalau Ayam Forever sendiri itu kita ada berbagai macam varian. Jadi contohnya yang pertama tadi yang sudah Bapak coba itu yang Ayam Forever-nya sendiri dengan bumbu yang pedas tapi bumbunya basah. Kita juga ada ayam merah namanya Red Crispy. Dia menggunakan bumbunya bumbu kering. Seperti itu. Jadi kalau misalkan enggak suka yang agak lembek itu bisa menggunakan Red Crispy. Selain itu jangan khawatir buat yang enggak suka pedas karena kita ada ayam yang original. Originalnya. Benar. Jadi dia lebih crunchy terus lebih enak di mulut, lebih gurih seperti itu. Iya. Dengan toppingan saus, kita ada saus keju maupun saus bulgogi. Wih, mewah juga ya pakai saus keju. Benar. Biasa kan kalau saus keju nih Itali gitu ya. Benar. Jadi kalau di Ayam Forever bisa, apalagi kalau nih saya kasih resep. Jadi resepnya makan Ayam Forever pakai bumbu Forever ditambah dengan keju, itu rasanya maknyus banget. Aduh, mantap ya. Teman-teman yang penasaran bisa datang ke outlet-outlet terdekat ya. Benar banget, karena kita udah kesebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari, ya kecuali Papua ya. Kecuali Papua, masih, coming soon. Coming soon ya. Wah, tapi keren banget ini. Benar. Ya, tadi ya, pilihan opsinya, ya pasti kan
pengen makan ayam tuh plus nasi ya. Benar. Itu ada, emang ada nasi ya? Ada, udah ada. Jadi nasi plus ayam itu kita kalau misalkan ayamnya aja start from dari 9.000-an. Iya. Tapi kalau udah nasi plus ayam biasanya kita ada promo-promo di online shop, di online food kita. Okay. Ataupun cek IG-nya ayamforever.id karena kita di situ tertera banyak promo. Wow. Gitu. Kita mulai dari 10.000-an aja udah bisa makan nasi plus ayam. Nasi plus ayam. Wah. Benar banget. Ini sih murah banget ini. Makanya tadi ya berdasarkan dari keresahan tadi ya, keresahan dari si Mas Rian gitu kan, akhirnya menjawab kebutuhan orang bisa makan ayam, tapi ayamnya dengan konsep yang beda nih, tadi ada bumbu keju dan lain-lainnya. Betul. Wow, ini tadi juga cabangnya di mana-mana. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang nonton nih pengen juga buka cabang gitu atau bergabung atau menjadi mitra, gimana? Apakah bisa atau bisa banget? Karena bisa kita membuka peluang juga. Jadi kita tidak menutup peluang untuk mitra-mitra yang di luar sana. Mereka bisa join dengan Ayam Forever hanya dengan 39,9 juta aja. Wow. Kita lagi ada promo khusus di 1 bulan ini. Jadi mitranya Ayam Forever berteman sama ini dong. Jadi teman ya. Kalau mitra dia teman gitu. Jadi keluarga biasanya. Keluarga. Keluarga Ayam Forever. Wah, hanya 39 juta sekian-sekian tadi. Betul. Ya. Wow, itu jadi kemitraan itu ada masanya enggak sih atau gimana sistemnya? Betul. Jadi kalau misalkan untuk pertama kali kemitraan kita ada masanya selama 3 tahun. Di situ kita akan ngecekin untuk gimana sih perkembangan dari Ayam Forever tersebut. Yang pastinya kalau dengan mitra kita tidak mau hanya melepas gitu aja. Kita akan cek nih operasionalnya bagaimana. Iya. Terus untuk salesnya bagaimana, pasti kita bantu seperti itu. Dipandu ya, dibantu ya. Dan tenang aja, dengan harga segitu udah pastinya mereka mendapatkan fasilitas yang lengkap. Contohnya apa aja? Peralatan masaknya udah didapatkan. Terus saat grand opening nanti kita akan siapkan influencer. Jadi langsung datang tuh influencer yang ada di lokasi tersebut. Seperti mantap. Itu dan selain itu yang pastinya kita kasih booth Ayam Forever. Bisa dilihat di setiap outlet kita, itu boothnya menarik banget. Dan kita kasih juga marketing tools untuk di outlet. Sebenarnya kalau untuk mitra menyiapkan tempat sih yang pasti utama. Okay, berarti ini buat teman-teman yang pengen bisnis tapi kan butuh dipandu lah ya. Benar. Ya. Dan karena kan bikin bisnis kan butuh brand ya. Betul. Nah, ini enak banget nih ada brandnya dari Ayam Forever, Mas Rian gitu kan. Jadi kalau Mas Rian konser di mana-mana, silakan beli Ayam di outlet-outlet Ayam Forever. Nah, mungkin bisa salah satu brand outletnya dari teman-teman yang mungkin pengen beli kan, ya gitu banget. Kan. Nah, nanti kalau pemilihan lokasi juga bisa ada tempat-tempatnya, atau gimana? Nah, kalau misalkan untuk lokasi, kita nggak mau bersaing juga nih, Mas Yedi. Kita menyiapkan 3 kilo. 3 kilo, minimum ya? Minimum 3 kilo dari outlet Ayam Forever lainnya. Karena kan kalau terlalu dekat, takut saingan kan. Oke, jaraknya 3 kilo ya? Betul, 3 kilo. Siap, mantep banget. Dan bisa di mana aja, tapi kita harus ada survei dulu. Karena kan kita mau lihat lokasinya bagus atau tidak untuk marketnya. Jadi tidak bisa, ya udah aku punya lokasi, aku langsung ini. Nggak bisa tetap harus ya. Survei dari kita juga. Di survei, jadi prosedurnya seperti itu ya. Betul. Nah, ini juga kan ada di mana-mana, jadi orang gampang ya untuk beli. Ya dan tadi harganya juga murah ya, jadi target marketnya ini semua bisa dong ya? Bener banget. Semua orang bisa mencoba Ayam Forever karena itu tadi yang Mas Rian mau. Semua kalangan itu bisa makan ayam goreng dengan keunikan sendiri gitu. Iya. Apalagi kalau lihat ini, wah ayamnya juga besar-besar. Benar banget. Harganya terjangkau, sausnya banyak. Ini mungkin nggak didapat di tempat lain gitu ya. Benar. Wow. Nah, kalau mungkin tadi yang ingin bergabung jadi mitra, itu nanti bisa hubungi. Bisa langsung hubungin aja, cek IG kita. IG kita di ayamforever.id. Dan mungkin nanti ada nomornya di bawah. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Deskripsi. Betul, ya. Deskripsi ya. Untuk nomor kemitraannya kita. Nomor kemitraan yang tadi mulai dari 39 juta. Betul. Kalau misalnya nih, dia pengen yang mungkin bikin tempat yang lebih besar lagi. Bisa gak sih? Bisa banget, karena kita Ayam Forever untuk kemitraan ada dua. Ada dua? Jadi ada yang Ayam Forever untuk di outlet, mini outlet. Dan untuk kalau misalkan mau yang lebih besar lagi, kita ada Ayam Forever Supreme. Ayam dengan Forever menu yang Supreme. Berbeda, dengan tata letak yang berbeda, itu juga ininya berbeda. Gitu. Nah, dan asik banget nih buat teman-teman yang pengen bisnis kan. Benar. Iya kan, jadi ada sistemnya ya dari Ayam Forever sendiri ya. Ada sistem, dipandu, dan juga nggak usah repot-repot cari racikan ya. Benar, udah kita siapin semuanya. Udah disiapin semuanya, dan ini bisa jadi peluang bisnis buat teman-teman semua. Betul. Saya jadi ingat lagunya Rian Demasif.
jangan menyerah. Benar banget, jangan menyerah. Jadi pas banget kan? Benar. Jangan menyerah, jadi buka bisnis terus kayak Mas Rian nih. Cabangnya udah menuju 150 ya kan? Nah, siapa tahu bisa menjadi teman-teman 152, 153. Nah, gitu. Bisa ya, iya. Wah, thank you banget nih. Satu buah pertanyaan terakhir ya kan. Apa yang menjadi rahasia sukses keunggulan dari Ayam Forever ini? Yang pasti yang tadi sesuai jargonnya kita jagonya yeah. Ayam merah. Jadi kalau misalkan merah. Di Ayam Forever wajib cobain ayam merahnya. Pas nih gitu. Jaket saya. merah ya kan. Iya. Karena merah itu kan pemberani. Merah pemberani. Iya iya. Terus yang pastinya kita selain harganya yang terjangkau murah tadi dan kita juga rasanya itu crispy dan gurih banget. Gitu iya, itu iya. Harus coba langsung datang ke outlet untuk nyobain rasanya Ayam Forever. Iya, saya udah cobain, mantap, recommended banget. Baik. Itu sih. Itu ya. Wah, thank you so much nih Bu udah sharing. Sukses ya buat Ayam Forever. Makin banyak cabangnya, tentunya juga bikin orang-orang jadi mudah dan terjangkau makan ayam ya. Harus, harus. Dan, nah ini pasti kalau Mas Rian masih lagi konser, pasti ada boot-bootnya. Nah, kita sering tuh ada di pameran-pameran. Iya, sering ya. Wah, oke. Sekali lagi thank you. Mungkin buat teman-teman yang penasaran ya bisa lihat di IG-nya ya tadi Ayam Forever ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Kalau misalnya yang disampaikan, kalau misalkan masih ragu dengan rasanya Ayam Forever, langsung aja datengin ke outlet kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yeah. Itu cobain Ayam Forever-nya dan juga kunjungin IG kita maupun di online shop, online food kita karena di situ udah ada tertera promo-promo menarik buat kalian. Wow, mantap dan pasti udah ada dari Sabang sampai Merauke ya di Indonesia ya. Mantap. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen bisnis atau pengen menikmati Ayam Forever Crispy Chicken ini kan, jagonya ayam merah. Oke, bisa di Ayam Forever. Saya Ruby Herman, sampai jumpa next episode. Bye. Thank you, Bu. Sukses terima ya, Bu. Terima kasih.